semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Miva Putri. Di video kali ini aku ingin membuat resep sambal yang paling aku suka, yaitu sambal pecel ayam Lamongan. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, karena tombol subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya juga ya. Langsung aja yuk. Bahan yang pertama aku ada 8 siung bawang merah. Berikutnya 21 cabai rawit merah dan 5 siung bawang putih goreng, kacang mede 25 buah dan gula merah secukupnya ya, 4 buah tomat, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa dan terasi secukupnya ya. Nah, mau tahu cara buatnya? Ikuti terus video ini ya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Happy watching. Pertama-tama, seperti biasa, kita tuang dulu minyak goreng di atas penggorengan. Tuangnya agak banyakan ya, teman-teman. Kemudian, nyalakan kompornya. Jika minyak sudah panas, seperti biasa, aku ratakan terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita masukkan bawang merah dan cabai. Hati-hati ya teman-teman. Ini kalau kita goreng cabai, kadang-kadang meledak-meledak. Makanya aku mau tutup dulu ya. A few minutes later. Sesekali kita aduk-aduk ya cabainya, takutnya gosong. Oh iya, tapi tetap hati-hati ya teman-teman. Ini untuk cabai dan bawangnya belum terlalu matang ya. Jadi aku mau tutup kembali sebentar ya teman-teman. A few minutes later. Nah, seperti inilah kematangan yang aku inginkan. Jika sudah, matikan kompor. Kemudian cabainya bisa kita angkat ya dan tiriskan. Setelah itu kita nyalakan kembali kompornya. Masukkan tomatnya. Goreng hingga matang ya teman-teman. Kalau menggoreng tomat aman kok, tidak bakalan meledak-meledak. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa diangkat ya. Kemudian tiriskan. Siapkan satu buah cobek besar, kemudian masukkan cabai dan bawang yang telah digoreng. Dan juga garam, penyedap rasa, dan terasi. Ulek hingga halus ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku nguleknya di bawah karena lebih enak mengulek di lantai. Setelah itu, kita masukkan bawang putih gorengnya ya. Diulek kembali. Oh iya, sebenarnya sambalnya bisa di blender loh teman-teman, tapi menurutku lebih enakan diulek. Nah, selanjutnya kita masukkan kacang mede gorengnya ya. Ini nih yang membuat rahasia sambal ini enak. Pakai kacang mede goreng. Kalau teman-teman tidak ada, boleh diganti kacang tanah goreng atau wijen sangrai ya teman-teman.
Diulek terus ya teman-teman, hingga halus. Kemudian bisa kita masukkan gula merahnya. Diulek kembali. Kalau teman-teman tidak ada gula merah, bisa diganti dengan gula pasir ya. Berikutnya, kita masukkan tomatnya. Diulek kembali hingga halus ya. Tips dari aku untuk tomatnya, diulek terakhir ya teman-teman. Sambal ini cocok dimakan dengan ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, pokoknya apapun yang digoreng-goreng. Ini menurutku sih sambal sejuta umat ya. Oh iya, untuk cabainya tadi bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai selera teman-teman ya. Sambal ini bisa untuk ide usaha ya teman-teman. Dijamin semua orang pasti suka. Nah, jika sudah halus seperti ini, artinya sudah selesai. Sekarang, waktunya plating. Tara, ini dia sambal pecel Lamongannya sudah jadi. Ini nih yang bisa menghabiskan nasi 2 piring. Pokoknya, dijamin pada suka. Untuk rasanya, jangan diragukan lagi deh. Pasti mantap. Akhirnya terbongkar juga ya teman-teman, rahasia resep sambal pecel Lamongannya yang sering dijual di pinggir-pinggir jalan itu loh. Pokoknya, sambal ini tuh enak banget. Mantap, mantul, recommended, wajib dicoba, dan bikin lagi. Waktunya aku cobain ya teman-teman. Aku di sini cobainnya pakai tempe goreng. Bismillah. Mantap. Pedesnya pas, manisnya pas, gurihnya pas. Aku cobain lagi ya. Ini enak. Enak banget. Pokoknya bikin mulut gak bisa berhenti untuk mengunyah. Sekarang aku coba pakai timunnya ya. Pakai timun lebih enak. Seger. Pokoknya mantap. Recommended. Mantul. Nah, gampang kan cara buatnya? Silakan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Miva Putri. Dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share juga ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.